Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Berkah Mintofarm. Nah, di video kali ini teman-teman, kita ngirim pakan sekaligus dolan kandang teman-teman, dolan kandang ke peternakan teman. Jadi kita akan lihat peternakannya bagaimana. Suasananya teman-teman bisa lihat sendiri seperti ini. Ini di pinggir kali, hawanya itu dingin teman-teman, adem. Karena ini masih di bawah kaki Gunung Lawu atau dekat dengan makamnya Pak Soeharto. Nah, ini ada sungai bawahnya, asri banget. Tapi sayang masih ada sampahnya dikit-dikit tuh. Nah, ini ada rumput Pak Cong, Kolonjono. Nah, ini pakan yang kita kirim hari ini. Nah, yuk teman-teman, saya mau bantuin untuk ngusung ini dulu. Nanti akan kita review dan liput kandangnya beliau itu seperti apa. Yuk. Oke, teman-teman, kita sudah berada di kandangnya Mas Napan. Kita mau lihat ternaknya beliau seperti apa. Nah, itu beliau ada di sana. Proses untuk ngusung atau ngangkut pakannya sudah kelar, teman-teman. Nah, ini kandang-kandang beliau kosong ya. Modalnya panggung, teman-teman. Seperti ini. Ada di dalam sini. Oke, yuk kita belakang sana. Mana orangnya? Set. Nah, ini kandang beliau teman-teman, seperti ini. Kita cari beliau di mana. Oh, masuknya lewat sini, teman-teman. Ada dua lajur. Satu ke sana, oh masih luas. Dan satunya lagi ke sini. Walah, ini toh. Halo, Mas. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Wah, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Lagi ngapain nih, Mas? Lagi ngecek-ngecek, Mas. Ngecek. Nah, ini ternak apa aja nih, Mas? Ini ternaknya domba. Oh, domba. Sebelum kita mulai, Mas, kenalan dulu dengan Mas siapa? Oke. Nama saya Napan. Saya asli Solo. Baru mulai beternak domba di Januari kemarin, jadi masih belajar pemula, ya? Masih belajar, masih banyak kendala yang dihadapi. Kita sharing bareng lah. Oke, siap. Nah, ini kandangnya di mana, Mas? Misal teman-teman kalau ada yang pengen main atau sharing gitulah istilahnya. Kandang kami di Dusun Girilayu, Dukuh Talun, Karanganyar, Jawa Tengah. Suasananya adem ya. Iya. Saya kesini pinggir kali. Pinggir kali ini ngadem, Mas. Nah, ini Mas, saya mau kesini tuh mau lihat-lihat ternaknya sampean. Nah, terutama yang bikin saya tertarik itu di tekselnya. Oke. Nah, tekselnya ada jantan teksel yang katanya itu jumbo. Jumbo. Ini. Nah, ini teman-teman. Ini gede banget. Sama dorper saya aja kalah. Ini 90 kilo kayaknya. 90 kilo. Ayo, jenenge sapa iki, Mas? Apa ya? Ora urut iki jenenge. Enggak ada namanya. Ayo, Joni wis to. Ayo ngadek sik, Nang. Ayo ngadek kok. Ora gelem ngadek lek. Ayo. Ora gelem, Mas. Malesan iki. Baru santai itu. Ini gede banget teman-teman, 90 kilo ya, Mas. Iya. Udah berapa lama ini di kandang? Ini berarti umur hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ya, maksudnya satu, di kandang ini udah berapa lama? Di kandang ini berarti baru dari Mei. Dari Mei. Mm-mm. Sudah Mei kemarin. Mencetak beberapa bibit belum? Sudah, itu masih hamil. Hamil itu lahir barusan. Oke, kita lihat ya, Mas. Satu minggu ya. Ini kandangnya masih banyak kosong ya, Mas? Masih banyak kosong, memang belum nambah. Populasi ada berapa ini, Mas? Populasi total campur-campur ya, campur. Sekitar 27 baruan. Ini ya. Umur berapa ini? Nah, ini baru seminggu, Mas. Baru seminggu? Uh-uh. Seminggu? Baru seminggu. Tapi kok gede banget? Terus yang di sana itu juga ada sudah hampir baru jalan mau 2 bulan. Ditimbang enggak ini? Belum ditimbang. Harusnya sih 3 kilo lebih. Iya. Ini juga teksel. Iya, Wonosobo, Dombos. Teksel Wonosobo, Dombos. Oke. Okay. Jantan ini ya.
Itu betina. Oh, betina. Sayang sekali, tapi ya enggak apa-apa. Lahirnya satu-satu ya, Mas Domba. Ini ada Jawa Randu nih. Jawa Randu. Jawa Randu. Kandangnya seperti ini ya, panggung. Ini. Lah wetenge wis war-war kabeh no kok. F25 ini. F25. F tekan 25 to. Oh, oh ini juga anu ya. Oh, dombos. Iya, ini habis dikawinke juga. Ini sudah kawin, bunting sudah, berarti. Sudah kawin. Oke, ya sama kawin. Lagi nanti setelah keliling kandang teman-teman nanti kita akan tanya-tanya. Lah ini? Ini anakan crossdorper. Crossdorper, berarti crossingan. Crossingan lokal. Iki apa tunggale sing tak ambil kemarin? Bukan, beda. Beda. Ini anak-anak lahir di sini semua. Ini lahir di sini. Ini waktu itu dulu beli buntingan, terus di sini dalam jarak sebulan tuh udah pada lahir. Oh gitu. Mm-hmm. Ini berarti usia berapa ini? Berarti usia sekitar ya masuk ke 5 bulanan. Oh 5 bulanan. Mm-hmm. Oh iya. Bulunya panjang-panjang. Yo ya sana yo. 5 bulan. Nah ini dulu bakalan nggak tahu. Bakalan. Eh Mas, wedhusku kok ngamuk kayak meteng. Oh iya kan. Lah pelakune sapa Mas? Iki enak jantane apa ora? Enggak, ini betina semua, Mas. Heeh. Oh, lah betina semua kok meteng aku ngono. Betina semua. Betina ini semua. Kemarin lahir cuma enggak ketulung malam. Ini? Mati anaknya, heeh. Wah. Habis ngelahirin. Lah kapuran susune gede no. Iya, lah ini baru ngelahir ke. Yo. Anaknya setelah satu itu dua? Baru berapa hari, Mas? Satu, keluar satu tapi mati. Oh. Ya kawinane itu dombosnya dulu. Kok matine iki kebrungkus atau gimana? Kurang tahu Mas. Kurang tahu. Nah, malam soalnya ditiliki pagi itu malam jam 1 itu ditiliki belum lahir. Terus pagi ditinggal bentar pagi. Oh, iki sing ini hampir 2 bulan. 2 bulan. Ya. Sikilane rek. Anake baru hampir 2 bulan. Betina juga ini, Mas. Betina. Uh-huh. Are ngomong kok bodine jantan ya. Betina, Mas. Rezekimu lagi betina. Iya. 2 bulan tapi gede, teman-teman. Memang kalau kawinan belum masuk 2 bulan malahan. Belum masuk 2 bulan. Belum sampai 2 bulan. Lah aku punya kawinan awasi loh 2 bulan berarti udah 18 kilo, Mas. Sing kemarin ini jantan. Mungkin berapa? Nah, ini mungkin sekitar 15 kilo mungkin. Iya, mungkin. Masing-masing gitu. Ini waktu lahir lebih gede dari tadi yang di sana. Nah, ini. Ini lokalan abis tak dikawin ke sama dombosnya itu juga. Ini kandangnya kalau penuh 100 ekor yo insyaallah masuk, Mas. Mm-mm. Tenan Mas, aku ambil dari sini itu bunting lah. Sing ngawin ke sapa ya aku ngono iki. Oh iya. Heran aku. Lho kok meteng aku ngono. Padahal tak campurin mbek. Wedok kabeh ya, Mas. Rene lanang iki. Apa pernah tak awarke karo dorper urusan kawin ya? Mungkin. Aduh, padahal aduh. Cuma nyantun semalam tok lho. Pak jangan-jangan mitos domba enggak perlu dikawinin ame itu ya. Tenan, 4 ekor bunting semua Mas. Soalnya kapuran susunya itu besar. Oh, oke. Okay. Iki kapan kawine? Wong ora tak satuin lama ngono iki. Tapi mudah-mudahan ya karo dorper lah. Nah ini mau ini beranak. Mau beranak. Udah mencep-mencep enggak tahu kapan wis. Mencep-mencep. Ndok tak lihat deh. Lihatnya dari mana? Orene dalane mlebu. Ini mencolot sini, Mas. Oh, mencolot ini. No, lompat. Oh, sik, mencolot. Bisa toh? Kok tak pegangnya, Pak? Enggak usah. Ini maksudnya kok enggak turun pupuke gitu loh. Kok ngumpul di sini semua? Enggak, ini memang dibuat biar enggak jagani nek lahir. Oh, ini bentar lagi nih. Ya. Yeah. Oh, lagi. Kayak gini nih. Apa ada sufoknya itu ya? Jenis sufok itu ya. Ini kemarin beli berapa? Ini sekitar 3 sampai 4 lah. 3 4. Kemarin aku juga sing kawinan awasi, Mas. Lebih besar daripada ini. 3 juta. Oke, okay. Lemu banget. Mungkin ini rada kurus, moga-moga anaknya 2. Semoga. Biasanya nak hamil anaknya 2 itu rada ketolong kurus juga. Hah? Kalau yang sebenarnya yang 2 ini juga lahirnya di sini langsung ini. Mboke yo langsung induknya tuh langsung jilati, langsung beres. Cuma enggak tahu yang satu ini kok enggak mau jilati. Mungkin induknya enggak mau jilati. Enggak mau langsung bersih. Kandang kebrungkus, Mas. Kebrungkus. Mungkin ya. Sempitnya besar. Lumayan. Biasanya kalau besar ya itu ya hampir segitu itu. Ya segitu ya gede. Jarak 3 hari ini lahir tapi mati. Oke. Lah ini konsepnya sampean mau bagaimana ini, Mas? Konsepnya pengennya breeding. Oke. Nah, jadi makanya
masih uji coba sedikit-sedikit dulu lah, pelan-pelan. Berarti satu tahun awal sampai dua tahun itu niatnya samalah kita ya, belajar dulu, menguasai medan. Menguasai medan, menguasai masalah itu. Nah, karena ternak awalan kan pasti banyak masalah. Masalahnya banyak banget. Sama mas. Tapi ya harus jalan terus. Oh, jalan terus. Bismillah, harus dijalani aja. Kita masih tahap belajar ya mas. Oke. Oh iya lali, teman-teman. Ini enak dorper. Dorper F. Katanya F1. Katanya F1. Ini ya belum, tapi kakinya belum kok, setahun sih. Tapi kakinya kecil ya mas. Belum setahun. Biasanya nak mendekati full blood itu dulu beli gede-gede. Beli lepas HP. Lepas HP. Di harga? Di harga berapa ya? Hampir 3,5 bayar. 3,5. Ya termasuk murah sih. Ada teman yang di Karang Pandan situ beli F2. Kecil banget, setengahnya ini mas. Harga berapa tuh? 7,5. Ngeri banget. Ngeri banget. Mending nak saya kemarin ya ambilnya tetap F1 lah buat jantan. Ah, aku ki pengen ngetindok tak mleburune iso ora? Cuk, bisa. Oh, iki. Harusnya bisa. Ayo, gudak ora? Enggak galak. Nak dorper gudak? Heeh, nak dorper. Bismillah, nak lewat sini. Alah, nah. Aku mlebu malah tangi ya, Rok. Nah, bedene segini, teman-teman. Kaki ini gede-gede banget. Gede, panjang, dhuwur, lemu. Es, pacekan luar biasa ini. Berat 90 kilo ya? Ya, 90 kilo. Harga berapa ini, mas? Itu harganya lumayan agak perih, mas. Perih berapa? 7,5. 7,5. Loh, ya mahalan dor-dor kutu, mas. Aku 8 loh kemarin. 8 atau 7,5 ya? Ini we gede, marem lah buat pacekan. Iya. Ya niatnya itu mas, belajar breeding tetap pengen harusnya punya, tetap ini apa? Punya pacek sendiri, punya pacek. Kemudian misal teman-teman tuh pengen tertarik, mas aku pengen buntingan dari ini tuh bisa nggak kira-kira? Insya Allah bisa, nanti kita kondisikan lah. Misal teman-teman pengen apa buntingan dari jantan ini, teman-teman ini asli teksel ya? Ini teksel kan jenisnya? Ya teksel dombos ya. Oh teksel yang dombos kan ya. Teksel, nah, teksel saya di rumah itu nggak kayak gini mas. Mirip-mirip merino. Mungkin kayak ini ya, apa orang yang nggak tahu, mungkin yang senior-senior apa ada suffoknya kan, katanya kalau bercak kayak gini ada suffoknya, jenis suffok itu. Duh, ini waduh sih, nakal men. Ini pakannya, oh ya kita bicara soal pakan. Jadi ini untuk konsep pakannya, pemberian pakannya di kandang sampean itu bagaimana? Pakannya sementara tetap hijauan. Hijauan. Saya campur sama konsentrat. Konsentrat. Iya, konsentrat completed lah. Ini lagi nyoba pakannya Pak Eko ini. Nah, ini sudah pernah tak cobain, saya sudah disampeli, jadi berani datengin. Memang untuk kemarin teman-teman langsung doyan. Emang teman-teman yang ini pengen nyoba itu biasanya saya suruh dulu. Iya. Pak, nak ambil satu atau satu plastik dulu. Nak mau silakan dicoba, lanjut kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya, gitu. Ini langsung pas kirim sekalian. Karo dolan. Ini nanti ya habis ya, mas. Biasanya. Habis, biasanya habis, tetap habis. Ini pemberian pakan berapa kali sehari, mas? Sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Iya, pagi, siang, sama sore, maghrib gitulah. Nak punya aku 2 kali tok. Ya, ya siang ini kadang, bagusnya tetap 3 kali sih. Iya. Siang ya cuma sedikit buat biar nggak gembrak-gembrek ya. Biar nggak gembrak-gembrek. Ini kandangnya modelnya panggung seperti ini, memanjang, ada 2 kandang di sebelah sana dan sini. Oke. Kita keluar teman-teman, lihat kandang yang sebelah. Mungkin ini sebagai referensi untuk teman-teman dalam pembuatan kandang. Ini kandangnya panggung ya, di tengahnya ada jalannya. Nanti tetap untuk pupuknya atau kohenya itu jatuh ke bawah seperti ini. Nah, cocoknya untuk kandang seperti ini nih, kandang dengan pemberian konsentrat atau pakan kering. Ya. Kalau dicombor, wah luar biasa nanti bawahnya. Ini ngecek dulu kandang pertama ini yang dibangun. Ini kandang pertama. Saya kan pernah lihatnya di sini. Jadi masih cor. Oke, teman-teman, gitu aja. Terima kasih telah mengikuti channel Berkah Mindo Farm. Semoga edisi dolan kandang kali ini
bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya ucapkan terima kasih untuk Mas Nafan kan. Oke. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah.